to the last 10. I ran away with my life fast forward. Never turn back again. Ya, itulah penggunaan pasar yang menarik itu yang turunnya gimana? Yang menarik kalau sekarang yang pukulan mas, pukulan volume keras, permintaan pasar seperti itu. Yang sujud ya ada, cuman ya yang lebih banyak itu yang pukulan. Nama IG-nya Livia Permata. Saya Teddy Huang dari Purwokerto. Oke. Sebelahnya? Halo, saya Sandri Gustanto. Yang enggak asing lagi. Enggak asing lagi, Seragen. Oke. Hari ini tadi bawa murai satu. Nah, itu main di kelas mobil. Alhamdulillah juara satu, dapat mobil. Ini kok tadi uang? Iya. Ya. Awalnya beli burung dulu, burung buat di rumah Mas Terang. Terus keterusan, terus Mas Andri bilang, Mas nggak pengen coba ke kantangan gitu. Terus saya coba cari, pas kebetulan ada kaco yang lagi diincer. Terus ya udah itu yang sekarang turun itu yang dapat juara. Ya kebetulan kan kemarin Pak Hidayat ngejual Majapahit, ya ini kan Majapahit. Iya. Tak tawarkanlah ke Ko Teddy. Oh ini ada Majapahit. Kebetulan kan pegangan saya juga. Memang dari dulu. Nah ya rezekinya di Ko Teddy juga. Alhamdulillah deal sudah berapa bulan ya kok? Sekitar 2 bulan. Sebulan lebih lah. Sebulan lebih dibayar. Kemarin perdana turun di Sultan ya. Sultan. Terus ini diturunkan lagi dapat mobil ini. Tuh di telepon lagi di jalan. Dapat juara satu, oh dia mobil gitu. Terus ya antara senang terharu, baru pertama kali langsung dapat. Ya nggak bisa dikasih, susah dikasih. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jelaskan. Perasaan promotornya yang ngasih saran burung ini terus lomba. Wah ya seneng mas. Berhasil membanggakan. Seneng pasti, ya toh. Seneng pasti, alhamdulillah. Tadi ketemu Pak Hidayat juga ditanya ini burung mana ya Majapahit Pak? Yang ya wes yo alhamdulillah ya rezekimu rezeki di Ko Teddy sekarang ya kita gitu aja. Iya. Nggak ketukar. Iya. Ya jadi rezeki Ko Teddy tadi tak telepon tak video call ya seneng. Saya juga seneng merinding berdek tuh tadi. Berdek. Ya wes ini debutan pertama Jensina juga. Alhamdulillah kemarin kan di Piala Ketua belum hoki lolos, tapi bukan MC. Ya, bukan MC ini. Mantap burung lah kemarin. Ini yang hoki. Ya, hari ini yang hoki. Cuman tadi kan ceritanya. Sekarang kan semangat ya kan. Itu ke depan mau gimana lagi? Jadi ya, ke depan coba ikut event-event besar lagi supaya bisa juara lagi. Iyalah, gak kapok nih kan. Jadi sempat ada pembicaraan apa yang boleh kita tahu ini? Ada mau beli burung lagi atau kayak gitu? Iya, lagi mantau burung tadi kan. Terus burungnya udah mau jadian gitu, kalau cocok nanti harganya. Dan akhirnya terjadi apa ceritanya untuk hari ini? Tadi sih udah okay. Udah deal. Tinggal nanti diantar ke rumah aja. Keren ini ya.
paling ini kita bisa lihat penampilan kecut terbaru ini ya kayaknya. Iya. Yeah. Kebetulan tadi kan nggak juara karena turun. Oke. Okay. Burungnya turun ngelantai. Tapi perform gitu kan. Ya? Perform. Oke. Okay, ya. Ini orang mana? Punya orang Klaten. Punya orang Klaten sendiri ya. Iya, tetangga sendiri. Sesi yang berapa tadi? Tadi sesi yang ke-9, gantangan 18. Tapi masih tetap di mana ya? Dibeli. Masih tetap dibeli. Ya karena kerjanya bagus. Kerjanya bagus, burungnya prospek. Kita lakuinnya juga oke kan. Feelingnya oke ya. Feelingnya oke, tetap feeling. Jadi ya, artis dari burung Lasteran tertarik pemurah itu alasannya gimana? Alasannya ya coba penasaran aja sih. Diajakin sama Mas Andri, coba ikut turun ke gantangan gitu. Ya udah saya coba penasaran sih. Dan ternyata asik nggak? Asik. Apalagi dapat tadi ya. Rencana mau bikin berapa amunisi lagi ke depan? Tiga lah maksimal lah ini lah ya. Tiga maksimal. Udah perawatnya yang bingung. Curi-curi mana-mana kan. Harusnya iya. Kan kalau kita niat main kan. Iya, perawatnya yang bingung. Nanti maksimalkan tiga itu aja dulu. Tiga ya. Dulu lah. Iya. Kalau tadi ini kan belum paham betul sama murai batu. Okay. Jadi ini masih tahap belajar. Ya, jangan banyak-banyak dulu lah. Kalau faktornya, aku ini faktor kemarin. Iya. Gitu iya, faktornya ya. Luar biasa. Oke. Jadi tetap diarahkan ya. Iya. Om Chandri. Iya. Masih belajar. Rencana SKN. Rencana SKN. Tegangan burung banyak dari yang prospek sampai ya buat nasional seperti ini banyak. Memang. Saya basicnya bakul mas, ya. Basicnya bakul. Sedikit sekilas, permintaan pasar yang menarik itu yang burung kayak gimana? Yang menarik dari banyak orang. Kalau sekarang yang pukulan mas, pukulan volume keras, permintaan besar seperti itu. Yang sujud kurang. Yang sujud ya ada, cuman yang lebih, ya yang lebih banyak itu yang pukulan. Oke cukup. Kalau boleh tahu. Di Mas Andri sendiri untuk harga yang pukulan atau yang materi. Oh kalau itu apa mas? Apa burung itu kan beda burung, beda karakter, beda kualitas. Jadi kalau untuk harga nggak bisa dipatok. Mulai ya. Harga berapa? Kalau di saya itu mulai dari